Sanggar Kengger. Berapa lama menari? Apa namanya menari? Sudah lama. Sudah lama berapa? Sekitar seumuran tadi sekitar 20 tahunan. Oke, baik adik ceritakan sendiri, perkenalkan dengan kami orang-orang Bali Hindu. Terima kasih atas doa-doanya, mohon perkenalkan teman-temannya lalu kesini dengan tujuan apa. Kemudian ceritakan tentang tarian itu tadi karena ada bahasa-bahasa mungkin yang orang Bali belum memahami kira-kira apa makna yang tersirat di dalam kisah tarian tadi. Silakan ya. Om Swastiastu. Om Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Iya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau saya bilangnya Om Ulun Basuki Langgeng, ibu-ibu sama bapak-bapak jawabnya Langgeng Basuki. Setuju ya, Bu? Om Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Kurang semangat. Kan malah ya widinya kan malah belum. Umat-umatku yang ada di Bali kok enggak semangat ya gitu. Om Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Ibu, bapak-bapak perkenalkan, nama saya Cica Eka Luri. Di sebelah saya namanya adalah Mbak Andia yang paling cantik ini ya. Terus ini juga ada Mbak Safira, ada juga Mbak Ulan. Kami dari Sanggar Seni Tengger Tengeri Budilu. Itu adalah salah satu sanggar yang ada di wilayah suku Tengger, yang di situ sendiri dipimpin oleh Romo Dukun Pilkita Sukarji. Beliau berada di sana, Bapak Ibu. Iya, kami ini adalah putra-putri dari beliau. Juga kami juga putra-putri dari Bu Ririn, istri dari Romo Dukun Sukarji. Kami menarikan tarian Langgeng Basuki. Itu maknanya adalah sebagai wujud bakti kita kepada Sang Hyang Widi. Rasa tulus ikhlasnya kita, persembahannya kita kepada Sang Hyang Widi. Bahwasannya di bakal kita sudah disampaikan bahwa patram puspam palam am yome bakya raya sati hanya meminta sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah, gak seteguk air. Ya kan ibu-ibu? Ya kan bapak-bapak? Kan dari setidaknya dari suku Tengger ini hanya bisa mempersembahkan sebuah tarian, yaitu tarian Langgeng Basuki. Dan tarian ini tanggut bapak-bapak. Karena apa? Dunia ini sudah menduduki zaman tapioka. Alam sudah murka. Manusia banyak yang lupa asal usulnya. Mereka hanya menikmati warisan leluhurnya, tapi tidak mau bersedekah untuk leluhurnya, tidak mau beriatnya kepada leluhurnya. Bagaimana nanti kita kalau ditanya sama kamu sudah tak kasih warisan, sudah tak kasih tanah, sudah tak kasih air. Kamu gak tahu gimana susahnya saya dulu waktu saya berada di Bali, berada di Tengger, mempertahankan tanah Nusantara ini. Gimana kami diiris hati kami, digodok mata-mata. Gimana nak? Gimana? Kalian tidak tahu rasanya itu. Kenapa kalian melupakan kami? Suara leluhur ibu-ibu bapak-bapak selalu terngiang di telinga kami para penari Tengger.
rasanya kita semua telah diberi kebahagiaan, kerahayuan, pengayoman. Maka dari itu, marilah kita eling dan waspada, selalu ingat dan waspada. Karena bumi pertiwi yang tercinta ini sudah sakit, Bapak Ibu, sudah banyak sekali dosa manusia, dosa kita semua, banyak sekali karma kita di dunia ini. Maka dari itu, Bapak Ibu, kami mempersembahkan tarian ini untuk kembali berdoa kepada Sang Hyang Widi beserta leluhur untuk mensucikan, merahayukan, menyelamatkan dunia dari kegelapan dan juga bencana. Semoga kita semua senantiasa diberi kerahayuan swaha. Terima kasih Bapak Ibu. Itu saja dengan puja Rama Santi bersama-sama. Om Santi 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 Om. Om Ulun Basuki Langgang Basuki Rahayu.